Jaka Benek. Berhadu di nama ayahku,
Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung. Siapa namanya? Belum ada, Tuan Pendekar. Kalau begitu, bayi sakti ini kuberi nama Jaka Gledek. Jaka Natal ya, pipisin Tuan Pendekar. Terima kasih, kami berhutang nyawa kepada Tuan. Entah bagaimana kalau Tuan tidak menolong kami. Ku harus bersyukur dan berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Kau juga kenal dengan Allah? Suamiku yang mengajarkannya. Siapa suamimu itu? Burhanuddin. Dia seorang pemimpin laskar pejuang dalam pasukan Kanjeng Pangeran dari Goa Selarong. Pantas. Dalam tubuhnya mengalir kekuatan yang sangat berbahaya. Bila tidak dikendalikan, semakin dia marah, semakin besar kekuatan yang keluar dari dalam tubuhnya. Anak ini harus dididik menjadi anak yang soleh, agar dapat mengendalikan amarahnya. Jagalah dia baik-baik. Saya permisi dulu. Sekali lagi, terima kasih. Akan kuingat selalu pesan Tuan Pendekar. Jaka Gledek. Bagus juga namanya. Kitopan, kita harus segera menolong Jaka Gledek. Aku akan bicarakan dulu dengan Ayuni. Tidak mudah untuk mengusir ilmu hitam yang telah merasuki jiwa dan raganya. Hanya Ayuni satu-satunya yang dapat menolongnya. Tetapi untuk itu memerlukan pengorbanan yang amat berat. Pengorbanan seperti apa, Guru? Iya, Ki. Lalu dapatkah seseorang menggantikan posisi Bibi Ayuni? Kalau dapat, saya mau berkorban apa saja untuk menolong Kang Jaka. Iya, aku juga mau menggantikannya, Guru. Kalian berdua ini seperti mau berlomba saja. Bukankah Kitopan telah menjelaskan hanya ibu kandung Jaka Gledek saja yang dapat menyembuhkannya? Bukan begitu, Kitopan? Betul. Hanya ibu kandungnya saja yang mampu untuk menyembuhkan Jaka. Nah, kalian dengar bukan? Kitopan, apakah tidak sebaiknya Kitopan bicarakan dengan Ayuni? Apakah dia siap untuk berkorban demi Jaka Gledek? Ada yang hendak aku bicarakan denganmu. Tentang anakku. Betul. Thank you.
mata. Si pedang seribu itu. Jahanam, aku akan menghisap habis darahnya. Aku berjanji akan bertemu dia lagi pada bulan purnama kedua yang akan datang. Jangan khawatir. Sebelum tiba waktunya, lukamu akan sembuh. Dan aku akan menemanimu bertarung dengannya. Aku ingin menyaksikan kematiannya. Sekarang, aku akan menyembuhkan lukamu. Bersiap-siaplah, suamiku. Seperti yang kau ketahui, di dalam raganya telah disusupi oleh dua jiwa yang saling bertentangan, yaitu aliran putih dan aliran hitam yang amat sesat. Kalau begitu, tolong Kitopan sembuhkan putraku. Aku rela berkorban apa saja, asalkan putraku bisa kembali seperti semula. Apakah kau telah siap untuk menolong putramu? Iya, Ki. Ayuni, sebagai syarat untuk menyembuhkan putramu, aku membutuhkan secawan darahmu serta 7 tetes air matamu. Dan satu hal lagi, dirimu harus mendampingi putramu di saat pengobatan sedang berlangsung. Aku siap, Ki. Harus mati pun aku rela. Asal anakku dapat kembali seperti semula. Baiklah. Proses pengobatan ini memerlukan waktu 1 malam dan 1 hari. Itu pun tidak boleh terganggu. Tahanlah, Guru. Guru, 2 bulan purnama mendatang, biar saya menghadapi iblis jahanam itu, Guru. Benar, Guru. Guru harus beristirahat yang cukup. Luka Guru sangat parah. Kalian bukanlah tandingan Kikala Bandut. Kalian hanya mengantarkan nyawa. Demi membela Guru dan demi nama baik perguruan kita, kami rela berkorban. Benar, Guru. Kami tidak takut mati. Guru tahu. Kalian aman berbakti pada perguruan ini. Mati bagi kalian adalah sesuatu yang amat mulia. Guru telah berjanji
akan menghadapi Kikala Bandot untuk membalas dendam atas kematian kakak seperguruan kalian, Mahendra. Setelah sembuh dari luka ini, guru akan memperdalam ilmu. Kalian jangan khawatir. Percayalah, guru akan memenangkan pertarungan ini. Nah, sekarang kalian istirahatlah. Guru akan bersemedi di dalam. Baik. Baiklah. Bapak Kaji, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengobati Kang Jaka? Menurut Kitopan, pelaksanaan pengobatan Nak Jaka baru akan selesai pada sore hari besok. Subhanallah. Berarti kita harus jaga-jaga. Jangan sampai pengobatan ini terganggu. Betul, kita harus selalu waspada. Lagi pula, iblis-iblis sesat itu pasti tidak akan tinggal diam. Iya kan? Iya, betul. Kalau begitu, malam ini kita harus berjaga-jaga secara bergantian. Jangan sampai kita lengah. Dan iblis itu bisa menggagalkan pengobatan ini. Betul begitu, Kipranoman. Betul, Radi Aksyo. Kalau begitu, Nawulan dan Nadian, silakan untuk istirahat. Baik. Cukup, Ayuni. Sudah siap, Ayuni? Aku sudah siap, Ki. Lakukanlah. Segera sembuh, Ayuni. Sekarang kita akan melakukan pengobatan terhadap Jaka Gledek. Aku siap, Ki.
celaka. Ilmu hitam yang kusukkan pada tubuh Jaka Geledek akan dimusnahkan oleh seorang. Tinggal diam. Aku harus menggagalkan maksud mereka. Ayuni, gunakan telunjukmu, celupkan ke dalam darah dan air mata, lalu coretkan ke muka putramu. Baik, Bu. Ratu Nagani memanggil kalian semua. Bergabunglah denganku. Bantulah aku. Gagalkan rencana Kitopan. Hancurkan niat mereka. Bunuh Ayuni. Bunuh. Mencoba menggagalkan kita. Tenang Ayuni, aku akan coba melawannya. Ayuni, satukan kekuatan. Geledek, dengarkan perintah. Hancurkan musuh-musuhku. Sekarang juga, bunuh mereka semua. Hancurkan mereka untuk. Ketopan.
Mampus! Aku harus minta bantuan Tuan Putri si Kencana Ungu. Ini perlu bantuan. Gila. Kita desak lagi topan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bantuan. Pasti ada seseorang yang membantu. Pasti. Maerot. Maerot. Tidak pernah cepat datang. Maklum, Tuan Putri. Mak Erot kan sudah tua. Jadi, tidak bisa jalan dengan cepat. Ah, sudah, sudah. Sekarang coba kau panggil Nyi Sentani. Nyi Sentani? Ah. Maksud Tuan Putri, istri Ki Kalabandot, siluman lebah-lebah betina itu. Aku tidak suka kau terlalu banyak bicara, Maerot. Dengarkan saja perintahku dan kerjakan. Baik, Tuan Putri. Permisi. Pergilah. Kita kedatangan tamu yang tak bersahabat. Betul, Bapak Kaji. Ini adalah istri dari Kalabandot. Ia tak kalah berbahayanya dari suaminya. Yang paling penting, kita sekarang harus menjaga agar pengobatan terhadap Kang Jaka tidak terganggu. Ya, apa yang dikatakan Wulan betul. Jahanam. Ternyata pihak mereka lebih cepat mengetahui keberadaan kita. Muriko, bunuh mereka! Awas!
lindungi Gunung dari mana api. Istriku. Iblis laba-laba betina ini. Daryakso, hati-hatilah. Saatnya sangat berbahaya. Jangan khawatir. Akan obrak-abrik sarang laba-laba yang mengotori tempat ini. Baik. Ayo. Baik. Baik, kita ada hanya itu. Bapak Haji, apinya sudah kami padamkan semua. Bagus, bagus. Oh, my God.
Putri. Ada apa, Merut? Ratu Naga nih dalam keadaan sangat mengkhawatirkan Tuan Putri. Tuan Putri harus secepatnya menolongnya, Tuan Putri. Tuan Putri. Ih, kamu benar-benar cerewet, Merut. Mau aku tampar lagi? Jangan, jangan. Saya tidak mau, Tuan Putri. Ampuni hamba, Tuan Putri. Permisi. Apa lagi? Tidak, Tuan Putri. Ganggu saja kerjaan. Kapan ini bisa selesai? Oh!
bagus. Kau mengantarkan nyawa sendiri. Jadi, aku tak perlu menunggu bulan purnama yang kedua. Aku tahu. Kau belum begitu sembuh dari lukamu itu. Tak perlu banyak bicara. Buktikan siapa di antara kita yang lebih unggul. Hari ini, dendamku akan terbalas, Kalabandot. Di tubuhmu masih dendam racun Kalabandot. Aku mau lihat kau kuat bertahan berapa lama sebelum ajalmu tiba. Ya! Tunggu balasanku, Kitopan. Yeah!
tidak usah dikejar. Ayo, kita kembali ke pondok. Baik, Radyaksa. Jangan sembarang menyebut namaku. Namaku Tuan Putri Sri Kencana Wungu. Bagiku, kau tetap si keparat Ki Malongge. Mengajar. Kitopan sedang berusaha memulihkan tenaga jaga geledek. Tuan Putri harus segera mencegahnya. Minggirlah kalian, supaya pekerjaanku mudah. Kami tak akan membiarkan kalian mengganggu Kitopan. Cepat tinggalkan tempat ini, dan jangan pernah ganggu kami. Kalian tidak nurut perintahku. Tiga penjuru angin membelah arus. Saja pengobatan Kitopan sempat terganggu. Kita harus mencegahnya semampu kita. Iya, aku rela mati demi kesembuhan si Toleh. Radyakso, Ki Pranoma, coba kalian bertahan selama mungkin karena sebentar lagi pengobatan Kitopan akan segera selesai. Baik, Bapak Haji. Tuan Putri,
lekas serang Kitopan dalam gubuk itu agar pengobatannya gagal. Betul. Pintar juga kau, Maerot. Ternyata kau pengecut, Ki Malongge. Mari kita bertarung secara jantan. Secara jantan? Matanya benar-benar buta, Maerot. Dia tidak melihat kalau aku seorang perempuan. Erat Yokso, aku tidak peduli kita harus bertarung secara jantan atau betina. Yang penting bagiku sekarang adalah membunuh Kitopan bersama Ayuni dan Jaka Gledek. Makanya jangan coba-coba menghalangi aku, orang tua goblok. Di balik kesombonganmu itu, sebenarnya kau merasa takut jika Kitopan berhasil menyembuhkan Jaka Gledek. Jaga bicaramu, Kibra Roman. Kau bisa saja serah jujur. Kau takut berhadapan dengan Jaka Gledek? Kurang ajar. Kau mencari mampus. Seluruh konsentrasimu, lalu salurkan kepada pikiran putramu agar menjadi satu. Inilah babak akhir penyembuhan Jaka. Aku akan membantu Ki Pranoman. Iblis keparut. Mari kita mengadu nyawa. Paman Radiakso,
Sekaranglah tiba ajal kalian. Kurang ajar. Gimana lu? Kau akan aku musnahkan selamanya dari muka bumi ini. Kau pikir semudah itu untuk membunuh aku, Jaka Tampan? Kurang ajar. Akan aku buktikan. Iya. Ulan. 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 Kamu tidak apa-apa, Ulan? Radiakso, apa yang dapat kulakukan untuk menolongmu? Bapak Haji? Lalu, apa yang akan terjadi terhadap kalian? Tenanglah, Yumi. Kami tidak akan mati. Bukankah begitu, Bapak Haji? Betul, Radiakso. Alhamdulillah, kita pasti diberi keselamatan. Yang penting, kita doakan saja agar Jaka Gledek mampu melupas iblis keparat itu. Ilmu petir menggoncang langit. Yo, yo. Ilmu dewa api. Kelemahannya. Baik, Paman. Yeah.
jasa kamu, Jaka. Baik, Bunda. Ayuni, Kimalonge, kebal senjata. Kimalonge pasti punya titik kelemahan. Lihat, Mak Erot sudah sekarat. Dia tahu tentang kelemahan Kimalonge. Mak Erot? Iya, cepat kau tanyakan sebelum semuanya terlambat. Baiklah, Biaksu. Iya. Mak Erot. Cepat katakan, di mana letak kelemahan Kimalonge? Kau harus memberitahu aku, Mak Erot. Pengabdianmu pada Kimalonge sia-sia, Mak Erot. Buktinya sekarang, dia dengan tanpa perasaan tega berbuat kejam kepadamu. Kau akan segera tewas, Mak Erot. Tidak mampukah kau membalas perbuatan kejamnya? Beritahu aku, di mana letak kelemahannya? Aku berjanji akan menguburmu secara baik-baik. Rasakan kau beritahu, di mana rahasia kelemahan Kimalonge? Aku mohon, Mak Erot, tolonglah aku. Anakku, Mak Erot, tolonglah aku, Mak Erot, tolonglah kami. Titik kelemahannya ada pada langit-langit tenggorokannya. Terima kasih, Bunda. Memenangkan pertarungannya dengan Malonge. Betul, Bapak Kaji. Tuhan berserta kita semua. Bunda. Ibu. Guru. Paman.
Kamu telah berhasil, Jaka. Bagus, Toleh. Ayo kita pulang. Ayo, Wak. Sampai di sini, Ayuni. Aku akan meneruskan perjalanan ke arah timur. Nah, apa rencana selanjutnya, Jaka? Untuk beberapa lama, saya akan mengasingkan diri di gunung ini untuk menebus semua kesalahan yang pernah saya perbuat, Guru. Tetapi itu di luar kesadaran kamu, Toleh. Kau dibawa pengaruh ilmu hitam. Iya, Paman. Tapi tetap saja saya telah melakukan sebuah kesalahan yang amat besar. Sudahlah. Kalau memang itu sudah keputusan. Paling-paling aku mengembara seorang diri. Kau sendiri bagaimana ini? Aku akan menemani anakku. Di samping ibundaku, insya Allah. Saya tidak akan berbuat kesalahan lagi, Guru. Nah, sebagai anak yang berbakti, kau berkewajiban menjaga ibumu. Baik, Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan aku akan kembali ke pertapaan. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa lagi. Ayuni, jaga putramu. Baik, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toleh. Kalau begitu, Paman juga pamit mundur. Baik. Jaga dirimu baik-baik, Toleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paman Radiaksa. Hati-hati, Paman. Kang Jaka. Jaga diri Akang baik-baik. Bibi Ayuni, saya pamit dulu. Hati-hati, Wulan. Wulan. Suatu saat, aku akan mencarimu, Wulan. Maafkan aku. Tidak apa, Kang. Kang Jaka pergilah. Bibi Ayuni tentu membutuhkanmu. Aku senantiasa menyertai Akang. Tapi kau berjanji akan menungguku. Kang Jaka, ini aku, Wulandari. Kau Wulandari? Iya, Kang.
Wulan, kenapa kau berada di sini? Aku berusaha mengikutimu, Kang Jaka. Mengikutiku? Habis, aku kecewa melihat perbuatanmu akhir-akhir ini, Kang Jaka. Perbuatanku? Mengapa, Wulan? Apa yang telah kulakukan? Sekarang, kau tidak seperti dulu lagi, Kang Jaka. Kau tidak lagi sebagai pembela kaum yang lemah. Kau tidak lagi sebagai kesatria pembasmi kejahatan. Apa maksudmu? Kau tidak boleh menuduhku sembarangan, Wulan. Aku tidak menuduhmu, Kang. Tetapi aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Apa yang telah aku saksikan? Kau dengan kejam, tanpa perik manusiaan, telah membakar desa-desa dan membunuh rakyat yang tidak berdosa. Wulan, kau tidak boleh menuduhku sembarangan. Aku bukan menuduhmu, Kang. Tapi itu adalah kenyataan. Kenyataan yang telah aku saksikan sendiri. Tidak, Wulan. Tidak. Tidak. Aku bukan orang sekeji itu, Wulan. Tidak. Tidak. Ya Allah. Apa yang sebenarnya telah terjadi pada diriku? Kembalilah ke jalan yang benar, Kang Jaka. Aku sedih. Aku terpukul sekali melihat perbuatanmu yang di luar batas kemanusiaan. Tapi aku tidak melakukan perbuatan itu, Wulan. Aku... Jangan menyangkal, Kang Jaka. Thank you.
Siapa yang datang? Tempat ini sangat terpencil. Dan tempat tinggal penduduk sangat jauh. Ibu? Bolehkah ibu masuk, Ayuni? Ibu, terluka, nak. Ya, silakan masuk, Bu. Terima kasih. Cucuku Jaka Gledek. Dia ada di kamarnya, Bu. Ibu sangat menyesal, Ayuni. Semua masa lalu ibu memalukan dan menyakiti kalian. Ibu minta maaf, anakku. Sudahlah, Bu. Yang lalu biarlah berlalu. Semua sudah saya lupakan. Ibu juga mau minta maaf sama Jaka. Maaf, Bu. Jaka tak bisa diganggu. Dia sedang menyepi untuk menebus segala perbuatannya yang sesat. Ya, semua gara-gara perbuatan ibu, Ayuni. Dahsyat itu telah menyatu dengan tubuhnya sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. Aku gagal. Aku tidak mampu. Jahanam. Berdebah. Walaupun aku tidak berhasil mendapatkan ilmu petir yang dimilikinya, tapi dia akan kubuat menjadi jahat. Akan kususupkan ilmu hitam ke dalam dirinya. Dan akan kubuat dia menjadi setengah manusia dan setengah iblis yang tak terkendalikan kekejamannya. Dan dia hanya akan patuh pada perintahku. Thank you.
Jaka Gledek, sekarang kau boleh pergi dan turuti semua perintahku. Baiklah, Tunakan. Ibu yang membuatku jadi sesat. Siapapun yang mau bertobat. Ibu pasti lapar. Saya ke dapur dulu ya. Misi, Bu. Ibu. Jaka. Ibu tidak apa-apa? Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai kapan dapat